Apa kabar Bandung? Taruh, tadi berisik banget. Salam Lestari. Coba dong, Pak Ipeka dengerin. Salam Lestari yang dekat. Salam Lestari. Terima kasih Om Panji, petualang, sudah kasih saya kawes. Hai teman-teman, kembali sama saya Cece dan Piti. Ayo kita lihat penampilan Om Panji petualang di YouTube Fanfest 2019. Oke, jadi Panji juga mungkin bisa ngasih tips nih buat teman-teman pada saat kalau gimana nih cara kita bertemu dengan reptil ataupun animal, karena kita kadang-kadang buat kita orang awam suka pada takut gak sih? Takut kan, jadi ketemu ular, apalagi anak-anak kecil tuh biasanya mereka senang sekali dengan binatang, bingung dan takut. Ini sih ada mitos ya dari zaman dulu banget tentang ular itu, katanya takut sama garam. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman camping atau apa, itu pasti kan bawa garam tuh seplastik gede tuh buat taburin gitu. Betul, taburin gitu. Ya padahal hewan itu yang bereaksi dengan garam atau merasa takut dengan garam itu hanya moluska atau hewan berbulir. Sedangkan ular itu hewan yang tubuhnya kering, mereka nggak akan takut sama garam. Terus apa sih yang membuat ular sebetulnya bisa menghindari area kita ketika di hutan? Ya, bebauan, wewangian. Jadi parfum bisa, misalkan ke tenda itu semprotin parfum, atau kalian beli kapur barus, itu kalian lemparin di setiap sudut tenda kalian. Jadi gini, kenapa yang DJ itu ya? Jadi mereka bukan takut. Itu di Pak Barus, Pak. Gak bisa. Ya, jadi mereka sebenarnya tuh bukan takut. Ya, mereka bukan takut dengan kapur barus. Jadi kan kalau misalkan kalian sih kalian ular suka meret ya, keluarin lidah. Itu tandanya ular tersebut lagi nyari sesuatu. Jadi mereka ini meletnya gini. Ini langsung ada gambarnya langsung. Mereka ini melet itu. Merasakan sesuatu apa yang ada di sekitar mereka dengan menggunakan lidah. Karena ular ini hewan tuli. Hewan yang gak bisa dengar, dia gak punya lubang telinga. Jadi dia hanya bisa mengamati banyak hal tuh lewat lidahnya, lewat Jacobson, indra Jacobson istilahnya. Jadi kalau misalnya dia teriakin juga, woi. Nah, kalau teman-teman lihat pawang India suka pakai suling, itu sebenarnya bukan ular itu ngedengerin suara terus joget. Jadi? Itu bukan. Jadi? Nah, coba ya, kalau misalkan si pawang India ini diem, sulingnya tuh diem gitu. Mustahil ular itu akan bereaksi karena ketika sesuatu itu dia ular nggak tahu itu apa. Tapi kalian bisa lihat pasti setiap di video pawang India itu niup suling, pawangnya heboh. Provokasi si ular supaya nyerang, supaya terprovokasi untuk si ularnya gerak akhirnya kayak gitu. Teknik lah, triknya lah. Aku baru tahu, ikut terima kasih lah Pak Ji. Aku kira ikutin ini. Kalau misalkan kita suka ini sama dunia herpetologi atau dunia reptil ya, sama amfibi, asik banyak banget sesuatu hal yang bisa kita pelajari dari kebetulan ada untuk 4 orang. Aku bawa ada survival kit sama ada t-shirt reptil dari Panji Petualang Channel. Coba boleh angkat tangan. Kita bawa enggak bawa banyak. Harus sudah subscribe dulu Pak Panji Petualang. Boleh deh adik-adiknya. Boleh. Terus baru. Aku ini ada berapa di situ? Baru dua tadi. Yang sebelah sana mungkin Teh Caca coba pilihin deh. Udah, oke. Hitung dulu ya. Oke. Dan soalnya bawa-bawa ininya enggak banyak lagi. Enggak tahu akan sebanyak ini teman-temannya. Ya banyak angan ya. Oke, teman-teman bawa. Dan ini juga pertama kali ya Panji ada di YouTube Podcast. Jadi tipsnya ada satu lagi. Ada satu lagi. Ya. Nomor
enggak, ini mah satu. Ya, satu, dua, tiga, empat. Empat. Kita lagi. Apa lagi? Oh, lima. Iya, udah lima. Tadi hanya habis, saya nanti bawa ini channel ya. Oke, kamu bebas, apa? Bebas. Kamu maunya apa? Buaya. 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 So, buaya. Buaya ini, buaya ini. Oke, dan ini dia, Panji Petua. Reptil itu kan langsung pakai tangan, harus pakai tools. Itu bisa kita pakai apapun yang ada di badan kita, misalkan jengkel. Okay. Bener. Betul. Betul. Hebat. Bapaknya gitu langsung itu. Hebat. Mantap. Masih banyak peliharaannya di rumah ya. Oke. Yes, jadi kita juga sudah melihatnya teman-teman ya. Ini dia 5 peserta kita yang sudah mendapatkan sudah mendapatkan, yang akan mendapatkan tentunya ya, dan tadi juga sudah melihat aksi dari teman-teman kayak gimana. Yes. Yes. Oke, okay. Kira-kira mana saja karena hadiahnya ada 5, silakan. Oke, okay. Kayaknya yang bagus banget yang total juara satunya Mas ini. Oke. Okay. Ini kan juara satu duanya, cuma bagus. Oke. Okay. Adanya juga bagus. Ini juara 1, 2, 3 tadi udah. Oke. Okay. Langsung juga nah. Ada survival kit. Dua orang tuh dapat box survival kit. Untuk juara satu dan buat kalian yang pengen ke alam, ya. Udah ada senternya, udah ada talinya, udah ada kainnya. Oh, oke. Okay. Kalian udah tinggal mancing, tinggal camping. Ada kemahnya di situ. Makasih ya. Juara satu boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Oh, oke. Okay. Satu lagi silakan di survival kit. Satu lagi nya ada yang suka ke alam, camping. Kamu suka? Riba ke alam, oke. Okay. Soalnya kit tools ini hanya untuk orang-orang yang ke alam. Oh, nah, sisanya teaser. Nah. Oh, sisanya teaser. Oke. Okay. Kasih ke mbaknya. Oke, okay, mbak. Oke. Okay. Yeah, boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Yang masih kayaknya aku bagi ke mas ini satu. Oke. Okay. Adanya satu. Satu. Mbak. Terima kasih, boleh tepuk tangan yang meriah. Om Panji Petualang, kaosnya sekarang Titi buka ya. Tenten, ini cocok loh. Tenten. Masih besar loh. Tenten. Terima kasih Om Panji Petualang. Titi suka bajunya. Ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton Cecil dan Titi. Dadah, tapi jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dah. Welcome to Cecil and Titi Play.